Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Tasikmalaya menyelenggarakan Puspakria Kota Tasikmalaya yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya yang ke-21. Kegiatan dilaksanakan di halaman Balai Kota Tasikmalaya mulai tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober tahun 2022. Puspakria merupakan agenda tahunan dari Dekranasda Kota Tasikmalaya dalam rangka mengapresiasi UMKM, pengrajin kriya, serta sebagai ajang promosi produk yang ada di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Acara ini diikuti oleh pengrajin Kota Tasikmalaya, tetapi juga diikuti oleh pengrajin dari Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Garut. Pameran ini tidak saja menampilkan produk kerajinan, tetapi juga kuliner dan produk makanan khas Tasikmalaya, serta produk perusahaan dan BUMN yang ada di Kota Tasikmalaya. Thank you.
aku sebagai ketua Dekran Nasdam maupun saya pribadi, karena saya juga seorang seniman pelukis, sangat-sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dibuat oleh Dekran Nasda dan dukungan dari Pemkot yang kebetulan bulan ini ulang tahun yang ke-21. Di samping pameran produk, acara Puspakria 2022 juga dilaksanakan berbagai kegiatan seperti lomba melukis payung, pegelaran busana, talk show, dan pegelaran seni tari. Satu, sebisa mungkin banyak, karena nanti kalau misalkan masuk ke grupnya itu hanya satu, terkait dari sisi peluangnya sangat sedikit. Tapi penasaran gitu ya, kita marketplace baru, bisakah kita langsung misalkan, Pak aku pengen berbayar deh langsung supaya muncul di, kalau TikTok mah di FYP gitu kan. Demikian tayangan ini kami sampaikan. Terima kasih atensi Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.